Assalamualaikum dan salam sejahtera. Panorama kembali lagi bersiaran minggu ini di Muzium Negeri Terengganu Darul Iman. Negeri Terengganu sememangnya cukup terkenal dengan keindahan dan keunikan seni bina bangunan yang terdapat di sekitarnya. Minggu ini, Panorama akan berkongsi dua lagi seni bina unik, masjid dan surau yang terdapat di Negeri Terengganu Darul Iman. Kita saksikan paparannya. Cathedral of Vasily the Blessed atau lebih dikenali sebagai St. Basil Cathedral merupakan ikon binaan terkenal di Moscow, Rusia. Gereja yang siap dibina pada tahun 1561 ini merupakan gabungan 8 gereja kecil dan sebuah gereja utama yang mempunyai 9 kubah dengan warna dan rekaan yang berbeza. Rekaannya yang unik menjadi perhatian di seluruh dunia sehingga menjadi tumpuan jutaan pelancong saban tahun. Di Malaysia, St. Basil Cathedral yang kini dijadikan muzium turut menjadi inspirasi dalam pembinaan sebuah masjid. Disebabkan kebanyakan masjid dan surau di negara kita mempunyai seni bina yang hampir sama dengan pengaruh Arab, masjid ini menjadi bualan masyarakat tempatan dan luar sejak dari awal pembinaannya hingga kini. Panorama ke sebuah negeri di Pantai Timur untuk melihat sendiri keistimewaannya dan keunikan seni binanya. Bagi mereka yang berkunjung ke Kampung Lapan Kotak yang terletak di Jertih, Terengganu, pasti akan terpesona apabila melihat seni bina sebuah masjid yang cukup istimewa berlainan dengan binaan yang ada di negara kita yang diberi nama Masjid Lapan Kubah atau lebih dikenali dengan panggilan Masjid Rusia. Masjid ini mula dibina pada bulan September 2013 dan siap sepenuhnya pada bulan Mei 2017. Ia bagi menggantikan masjid lama yang telah usang dan tidak dapat menampung peningkatan jemaah saban tahun. Terdapat 8 kubah pada masjid ini yang dibina bersempena dengan nama Kampung Lapan Kotak yang terletak di daerah Besut, Terengganu. Dengan berlatarkan panorama sawah padi di atas tanah seluas 1.2 hektar, masjid ini dibina hasil sumbangan orang ramai dan mampu menampung kira-kira 500 jemaah pada satu-satu masa. Jumlah ini akan meningkat apabila tiba musim perayaan. Pembinaan Masjid Lapan Kubah di Kampung Lapan Kotak ini bermula pada 2013 menggantikan masjid lama, masjid warisan kami yang berusia lebih kurang 150 tahun yang lampau. Jadi asas pembinaan Masjid Lapan Kubah ini bermula apabila ahli jawatankuasa masjid yang lama telah bermesyuarat untuk mengadakan masjid yang baru bagi menampung keperluan jemaah-jemaah yang semakin meningkat dari semasa ke semasa. Tercetusnya idea untuk membina Masjid Lapan Kubah yang unik ini apabila Tan Sri Haji Idris bin Yusuf telah pergi melawat ke Rusia, lawatan rasmi ke Rusia. Jadi apabila tiba di Rusia, dia telah terlihat satu reka bentuk cantik suatu bangunan di Rusia, iaitu St. Basil Cathedral yang menyerupai kubah berbentuk unik berbelang-belang. Selain berfungsi sebagai tempat beribadah dan menimba ilmu agama, masjid ini turut menjadi ikon pelancongan bagi daerah Besut. Oleh itu, ahli jawatankuasa masjid sentiasa berusaha memastikan masjid sentiasa dalam keadaan terpelihara dengan baik bagi menerima tetamu yang datang. Kesempatan bertemu dengan pengerusi Masjid Lapan Kubah tidak kami lepaskan untuk bertanya khabar dan berkongsi pengalaman sepanjang menguruskan masjid ini.
Secara umumnya, saya melihat Masjid Lapang Kubah ini adalah manifestasi prinsip Islam sebagai agama yang universal. Tidak jumud dan tidak asabiah atau perkauman. Kita sebut begitu. Ya. Dan seni bina Masjid Lapang Kubah, saya boleh katakan ianya satu kejayaan kepada masyarakat Terengganu, mula bersifat terbuka dan sejagat apabila menerima apa jua seni bina selagi mana ianya mengaplikasikan tiga teras utama dalam kesenian Islam, iaitu yang pertama tadi akidah, syariat dan juga akhlak. So saya melihat ini satu kejayaan penerimaan masyarakat Terengganu menerima seni bina yang tidak konvensional, yang melangkaui sempadan dan juga batas negara. Yang kedua saya melihat ianya satu metod dakwah melalui seni bina, ya, iaitu menggambarkan Islam itu agama yang mengiktiraf kesenian dan budaya tanpa tanpa sempadan ras dan juga bangsa serta warna kulit. Dari saya punya tour guide, dia bagi tahu ada satu masjid yang ada tema St. Petersburg punya, Russian punya tema. So we on ikut ways cari this masjid. Oh, very amazing, menakjubkan. So I pun surprise jumpa masjid tema macam ni. So sebab I dari tadi dari Kuala Terengganu, so pun jumpa banyak masjid, tapi ni memang unik lah. Azan berkumandang lagi, menandakan telah masuk waktu solat. Satu demi satu penduduk yang berada berdekatan mula menghadirkan diri ke masjid. Berbeza dengan masjid sebelumnya yang kecil dan usang, masjid baharu yang dibina ini cukup selesa dengan pelbagai kemudahan asas seperti ruang mengambil air wuduk yang mampu menampung kehadiran ramai jemaah pada satu-satu masa. Sejak ia siap dibina, masjid ini tidak pernah sunyi dari aktiviti keagamaan. Setiap kali masuk waktu solat, penduduk yang tinggal berdekatan akan datang untuk bersama-sama menunaikan rukun Islam kedua, bukti tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, boleh dikatakan saban minggu pasti ada aktiviti berbentuk ceramah, kelas pengajian diadakan melibatkan muslimin dan muslimat yang tinggal di sini bagi mengimarahkan masjid. Biasanya ia melibatkan penduduk kampung dengan penceramah atau guru agama yang diiktiraf oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM. Aktiviti di masjid. Maknanya kita ada kuliah hari mingguan, ada kuliah bulanan, seminggu tu ada 5 kali kuliah. Selain mempunyai seni bina yang menarik, pelbagai aktiviti turut diadakan untuk mengimarahkan Masjid Lapang Kubah ini. Dan pada hari ini, diadakan majlis khatamat Quran bersempena dengan kedatangan awal Muharram. Memetik titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu, masjid merupakan lambang kesatuan dan simbol perpaduan umat Islam. Kesatuan dan perpaduan yang hakiki tentulah mengatasi perbezaan berasaskan bangsa, warna kulit dan ideologi politik. Inilah yang diamalkan oleh jemaah masjid setiap kali berkumpul menjalankan aktiviti. Masjid Lapang Kubah yang terletak di Kampung Lapang Kota ini dibina hasil dari sumbangan orang ramai. Biarpun seni binanya mendapat inspirasi dari negara luar, namun rekaan dan pembinaannya dilakukan oleh tenaga tempatan. Sesekali masa terluang, ahli jawatankuasa masjid akan berbincang mengenai hala tuju dan perancangan untuk masjid di masa akan datang. Kita buat gotong royong masjid. Lepas tu, baru-baru ni buat korban perdana. Adanya kumpul
seluruh warga Lapan Kota mari buat kerja di masjid. Sekarang saya bersama dengan Encik Manaf yang merupakan salah seorang yang bertanggungjawab untuk memukul beduk ni, dan juga Encik Ismail yang merupakan pengerusi Masjid Lapan Kubah. Dan kalau kita lihat sebenarnya beduk ni, kita dah nampak ada identiti masyarakat Terengganu dengan orang kata ukiran kayu yang ada yang memegang beduk ni. Jadi kita nak tanya Encik Ismail sendiri kan? Ya, saya. Beduk ni nampak macam agak berusia kan? Jadi boleh kongsikan tak sejarah beduk ni? Okey. Menurut pendapat daripada orang-orang tua kami, dia dibuat daripada batan nipah yang dikorek lubangnya dan disalut dengan belulang lembu, kulit lembu. Okay. Yang diperbuat lebih kurang 100 tahun. Oh. Daripada arwah datuk nenek moyang kami. Jadi kira digunakan pada masjid dahululah. Digunakan di masjid yang dahulu. Masjid kami yang kayu dahulu. Kebiasaannya yang lampau dia punya panjang, lebih panjanglah dibuatnya, tapi memandangkan ada timbul kerosakan di hadapan, jadi kita terpaksa potong untuk mencantikkan semula dan kita cat balik dan kita ikat tali-tali yang dah lusuh untuk menguatkan dia punya struktur dia dan kita guna sehingga sekaranglah. Okey, dan masjid baru ni masih lagi orang kata diamalkan tak mengetuk beduk ni? Penggunaan. Ya, sekarang masih lagi kita gunakan. Kita mengekalkan tradisi yang lama, iaitu kita guna pada tiga peringkat. Yang pertama untuk menandakan bahawasanya masuk waktu sembahyang di kawasan kita. Yang kedua menandakan ada majlis ilmu di masjid kita. Dan yang ketiga, menandakan terdapatnya kematian di kampung kita. Kematian perempuan, tunjuk. Sebanyak tiga kali, tiga pukulan menandakan bahawa kematian itu adalah seorang wanita. Manakala, kalau kematian itu melibatkan orang lelaki, sebanyak pukulan dia tujuh kali. Okey, tujuh kali. Pusat Islam Sultan Mahmud di Universiti Malaysia Terengganu ditubuhkan pada tahun 2010. Antara objektif penubuhannya ialah dengan bertujuan untuk memelihara dan mengajar agama Islam, mengekalkan taraf sosial, moral dan agama umat Islam di kampus, dan untuk menggalakkan hubungan positif di kalangan semua orang Islam dan rakan pelajar mereka. Sejarah seni bina Islam di Terengganu ini kita tak dapat pastikan melalui temuan arkeologi, sebab binaan masjid di Terengganu ni pada abad ke-13 hingga 18 Masihi itu kita jangkakan dibina dengan menggunakan kayu yang sifatnya mudah musnah berbanding dengan binaan batu. Namun kita boleh kaitkan sejarah seni bina Islam di Terengganu ini bermula dengan motif, buktinya dengan motif ragam hias yang terdapat pada masjid, mimbar dan juga istana lama. Langgar rindu. Santapan untukmu, ayuhai ayah dan ibu. Tabah mengunyah lelah. Sabar menghadam payah. Senyum menghirup bunda. Jerih tak pernah menggugah. Usia merenta di laman merata pada. Dalam reda memanusiakan anak-anak dan cucu-cucu. Saya dapat tahu tentang Surau Langgar Rindu ini daripada Facebook, dekat page Visit Terengganu. Dekat situ saya tengok dia orang share gambar-gambar surau ni, and dia uniklah sebab dia diperbuat daripada kayu and tak pernah ada dekat mana-mana negeri lain lah so far. Sebab tu saya datang sini. Pendapat saya dia rare lah sebab macam
Before ni saya dah selalu pergi dekat mana-mana tempat menarik, basically masjid lah kan. Tapi kebanyakan mereka diperbuat daripada konkrit, tapi masjid ni dia diperbuat daripada kayu. So tak pernah lagi lah saya jumpa masjid yang macam dekat Surau Langgar Rindu. Setelah mendapat ilham yang diperolehinya melalui mimpi, seorang penyair, saudara Arif Karimi, mula membina sebuah surau yang mempunyai seni bina yang cukup unik dan menarik yang diberi nama Surau Langgar Rindu. Walaupun belum siap sepenuhnya, surau ini kini mula mendapat perhatian pengguna lebuh raya yang menggunakan jalan utama dari Kuala Terengganu ke Kota Baru. Assalamualaikum, Bosu. Melihat binaannya yang unik membuatkan kru panorama terpanggil untuk mendekati pemilik surau ini. Abdul Karim Embung atau nama penanya Arif Karimi lebih mesra dipanggil Pak Su, tekad membina surau ini sedikit demi sedikit sejak dari tahun 2014 lagi. Beliau menggunakan kayu tembusu yang diambil dari hutan berdekatan ataupun yang diberikan oleh orang perseorangan. Semangatnya untuk membina surau yang mempunyai reka bentuk unik ini cukup dikagumi kerana beliau menggunakan tulang empat kerat memotong sendiri pokok balak di hutan sebelum dibawa pulang sama ada menggunakan kenderaan sendiri atau menyewa lori. Beliau bersyukur kerana niat baik untuk membina rumah ibadah ini mendapat sokongan dari ahli keluarga dan masyarakat. Malah, ada kalanya anak lelaki beliau akan turut sama membantu jika mempunyai masa terluang. Ini membuatkan beliau lebih bersemangat untuk menyiapkan surau yang diberi nama Langgar Rindu yang terletak di Kampung Ruh Tapai, Merang, Negeri Terengganu, Darul Iman. Langgar Rindu tu yang sebenarnya pada satu malam tu Pak Su sedang berzikir. Lepas tu terlelap sekejap. Dalam masa terlelap tu lah. Lepas tu dia datang macam ada satu lukisan kat depan. Kat depan Pak Su. Jadi lebih kurang lah bentuk dia macam tu lah. Lepas tu maka Pak Su pun tawajuh dengan Allah SWT melalui semayang ajak. Supaya Allah Ta'ala realisasikan apa yang digambarkan pada Pak Su. Surau Langgar Rindu, saya berpandangan pembinanya juga iaitu Haji Abdul Karim Embung ini begitu menghayati kesenian tasawuf. Ini satu aspek baru, kesenian tasawuf iaitu seni bina Langgar Rindu yang dibangunkan untuk menyucikan jiwa dan menjernihkan akhlak semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Pak Su, surau berukuran 1,064 kaki persegi ini tidak mempunyai pelan atau gambaran mengenai reka bentuknya sejak dari ia mula dibina sehingga kini. Biasanya, idea hadir ketika melihat bentuk dahan tembusu yang bakal digunakan dan Pak Su akan mencari ruang yang sesuai untuknya. Setelah difikirkan sesuai, pokok kayu tembusu yang dipilih akan dipasak dan disambung menggunakan skru untuk menguatkan strukturnya. Disebabkan proses ini, pembinaan surau Langgar Rindu mengambil masa yang agak lama untuk disiapkan. Surau Langgar Rindu merupakan binaan yang cukup artistik. Okey, tidak perlu kepada struktur kubah dan menara yang menjadikannya sebagai tempat solat sebagaimana masjid dan surau yang ada di di Malaysia. Dan apa yang penting saya melihat kepada Surau Langgar Rindu adalah pembinaannya menepati kepada asas pembinaan masjid yang diterapkan dalam Islam, iaitu takwa kepada Allah. Ya, pembinanya iaitu mempunyai sifat yang takwa tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mengorbankan hartanya, masanya, tenaganya semata-mata untuk membina sebuah surau yang
yang bertujuan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya datang, kata orang, secara macam ke air hujan. Bukan kita usaha mencari idea tu, tapi idea tu datang. Atau mungkin kita tengok mana kehidupan masyarakat sekeliling. Lepas tu benda tu datang satu benda ni kekuatan untuk kita berkarya. Itulah. Perasaan kagum apabila mendengar impian Pak Su untuk membina surau ini bukan untuk mengejar populariti, tetapi sekadar menyediakan kemudahan setempat dan persinggahan musafir yang melalui jalan utama yang menghubungkan Kuala Terengganu dan Kota Baru. Melangkah masuk ke tingkat atas surau dua tingkat ini memberi sudut pandang yang amat berbeza. Dengan dinding yang terbuka, membuatkan keadaan surau berangin dan terang tanpa memerlukan bantuan cahaya lampu ketika di siang hari. Dengan ruang solat yang selesa, surau ini sudah mula menerima pengunjung yang ingin menunaikan rukun Islam kedua walaupun belum siap sepenuhnya. Semua kayu-kayu yang apa ni, yang natural tu, yang tu ada daripada jenis tembesu. Tembesu ni adalah satu jenis kayu yang keras lah, yang keras dan tahan. Posu dapat tu di hutan-hutan sekitar kampung ni lah, yang terlibat dengan tanah orang lah. Okey Pak Su, kalau kita tengokkan dari segi keluasan tingkat atas ni, berapa kapasiti dia boleh menampung jemaah? Difahamkan, ruang solat di tingkat atas ini mampu menampung sehingga 90 orang jemaah pada satu-satu masa. Manakala ruang bawah pula boleh menampung kira-kira 50 orang jemaah apabila siap sepenuhnya nanti. Okey, untuk pengetahuan anda, pembinaan surau ini bukan berdirinya surau ini semata-mata, tetapi ia merupakan sebahagian daripada kompleks Madrasah Al-Insan Saka Iman yang dibangunkan oleh Pak Su sendiri, di mana apabila siapnya nanti, dia boleh menampung berapa ramai? 150 orang hingga 200 orang. Itu pelajar yang ada akan melanjutkan pengajian di sini. Jadi kita harapkan ini akan menjadi kenyataan, ya, insyaAllah. Kebetulan ini saya lalu sini, ternampak ada bangunan begitu unik sekali, jadi saya terpaksalah U-turn balik untuk tengok apa yang siapa yang bina apa di bangunan ni. Apa yang saya respect ni, saya rasa orang yang buat ni memang dia lah letak terlalu banyak masa lah untuk siapkan bangunan ni. Sebab saya sendiri pun pecinta kayu juga. Saya pun main kayu, jadi saya tahulah begitu susahnya kalau nak bikin buat bangunan macam ni. Keunikan bangunan ni saya nampak tu dia pakai tunggul ataupun kayu raw yang sebenarnya dia terlalu susah kalau kita nak paku ataupun digabungkan jadikan satu bangunan. Saya rasakan sudah tiba masanya seni bina Islam, ragam hias dan kaligrafi itu tidak disempitkan dengan elemen-elemen konvensional. Kesenian harus digunakan sebagai salah satu metod dakwah yang kontemporari dan menggambarkan Islam itu indah dan juga bersifat universal. Demikianlah tadi dua paparan menarik mengenai keindahan seni bina surau dan masjid yang terdapat di negeri Terengganu, Darul Iman. Diharapkan dengan perkongsian kami tadi, sikit sebanyak dapat memberi inspirasi kepada anda untuk hari-hari mendatang. Mewakili kru penerbitan Panorama, saya Wan Ali Azhar ingin mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami sepanjang kami bersiaran. Assalamualaikum dan jumpa lagi.